Kita awali informasi pertama. Pemirsa, kebakaran menghanguskan dua bangunan rumah di Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu ruangan rumah. Dalam rekaman video amatir terlihat kobaran api dengan cepat menghanguskan dua bangunan rumah permanen di Jalan Buaran 1, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Hembusan angin yang kencang membuat kobaran api terus membesar. Warga sekitar pun panik takut api merambat ke bangunan sekitarnya. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian usai 3 unit mobil damkar tiba di lokasi. Kebakaran ini dipicu korsleting listrik dari salah satu ruangan rumah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.